Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Hasan LBF. Di sini bersama aku lagi. Video kali ini kita akan lihat perkembangan pasangan yang baru diistirahatkan. Dan pasangan ini adalah split PR dan PBPR. Tapi sebelumnya silahkan teman-temanku subscribe dulu, nyalakan loncengnya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, pasangan ini sebelumnya dia sering produksi terus dan setiap kali ingin diistirahatkan selalu tidak sempat karena bertelur terus. Dan kemarin ada kesempatan untuk diistirahatkan, jadi 3 minggu kira-kira. Jadi sudah cukup ya untuk dipasang glodok lagi. Dan sekarang kita akan lihat apakah sudah bertelur, karena beberapa hari kemarin sudah terlihat kawin. Dan pada saat kawin pertama itu sudah terhitung 10 hari lebih ya, jadi kemungkinan sudah bertelur. Penasaran? Ayo kita lihat ke dalam apakah sudah bertelur. Pasangan ini kebetulan keduanya ada di dalam. Nah, ternyata sudah bertelur, benar dugaanku. Berapa telurnya ini, kita lihat. Ini agak galak ya betinanya. Ini kebetulan keduanya ada di dalam ya teman-teman. Ternyata sudah bertelur satu ya. Ini yang di depan betinanya PBPF mata merah, dan di sana jantannya Biola Ewing Green split PF. Jadi pasangan ini pencetak PF atau mata merah. Sebelumnya sudah berapa kali produksi keluar visual PF. Ada Biola PBPF. Pernah juga ada PF Blue. Pernah juga ada PF Green ya. Sudah bertelur satu teman-teman ya. Pasangan ini cukup sehat, produktif ya, karena terbukti setiap kali produksi dia tidak pernah gagal. Dia selalu lancar menghasilkan anakan-anakan visual PF, dan ada juga yang kesulitan. Oke, ini pertama kali kita lihat sejak diistirahatkan, sekarang sudah bertelur satu ya teman-teman.
Ya, di sini kandangnya atau glodoknya cukup ya, sarangnya cukup. Ini baru pertama telurnya satu. Nanti kita akan lihat lagi, bertambah lagi telurnya. Terus akan aku lihat perkembangan jumlah telurnya sampai menetasnya, sampai besarnya. Mudah-mudahan lancar. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, pasangan ini adalah pencetak PF mata merah ya. Karena jantannya Viola Ewing Green split PF dan betinanya PBPF. Oke, kita sudah lihat ya, ternyata sudah bertelur satu. Oke, mungkin kita tutup kembali supaya tidak terganggu, biar dia bertelur lagi. Nanti kita akan lihat terus perkembangannya. Jadi teman-teman, kita sudah lihat perkembangan pasangan ini. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-temanku yang sudah mengikuti terus perkembangan channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum, selamat siang.